Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so bertemu kembali sesi live malam ni bersama dengan cikgu, cikgu Fana. So malam ni sebenarnya cikgu nak explain sedikit berkenaan dengan bab 1 form 5. Tajuk dia adalah kadang tidak balas memandangkan lagi kurang daripada sebulan kebanyakan daripada kita semua nak menempuhi exam ujian March. Okay, rata-rata yang cikgu dengar ada yang nak exam pada 12 March, 13 March. Okay, so cikgu nak explain sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas dan apakah tindak balas yang selalu masuk dalam tajuk ni. Okay, so bagi yang menonton, boleh komen dekat bawah menonton daripada sekolah mana. Tulis nama sekolah kalau boleh. Komen dekat bawah. Menunjukkan semua ada. Okay, so cikgu, sebenarnya cikgu tengah review beberapa soalan SPM Pasir paper 1 dan juga paper 2 untuk tajuk kadar tindak balas, dan cikgu dapati ada satu soalan ni, ada banyak lagi soalan yang lain, tapi ada satu soalan ni ramai student yang tak tahu jawab. Soalan yang cikgu sadin kat sini lah, which is sebenarnya benda ni adalah simple dan basic je. Okay, so cikgu start. Dalam tajuk kadar tindak balas ini khas untuk yang tingkatan 5. Yang tingkatan 4 boleh dengar dulu as a persediaan next year. Tak salah untuk kita belajar awal. Okay, by definition, yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah, sebelum ni kita cakap, kadar tindak balas adalah perubahan. Perubahan ini just nak tulis dalam bentuk formula dulu. Perubahan kuantiti, okay, bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil, jumlah masa. Tapi bila kita nak tulis dalam soalan nanti, of course kita akan tulis macam lain, bukan macam ni. Okay, ini just cikgu tulis dalam bentuk formula. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau kita ada, cikgu hari ni cikgu nak tunjukkan 3 tindak balas yang menghasilkan gas, dan eksperimen dia kita menggunakan susunan radas penyesaran air. Kejap lagi cikgu explain. Okey, tindak balas yang pertama yang kita nak tengok adalah tindak balas antara asid campur dengan logam. Okey, HCl plus dengan Zn. Cikgu bagi contoh yang ni cerita tiga segi selalu cikgu cakap, hero kita akan dapat. Bayangkan yang ini adalah couple, yang ini adalah single. Jadi dalam persamaan ataupun setiap kali kita buat tindak balas kimia, yang couple kita clashkan dia. Jadi yang merah ni kita couplekan dengan hitam, so kita akan hasilkan ZnCl2 plus dengan H2. Alamak, H2. Alright, so di sebelah kiri cikgu, yang ini kita namakan sebagai bahan tindak balas. Bahan tindak balas ada 2, asid dengan zinc. Okey, sementara di sebelah kanan cikgu, yang ini kita namakan sebagai hasil tindak balas, iaitu garam dan juga gas hidrogen. Alright, bila kita nak balancekan equation, kita tengok di sebelah kiri dan di sebelah kanan So di sebelah kiri, sebelah kanan dia punya nombor dia tak sama. Sebab kita nampak Cl ni ada 2, tapi Cl kat sebelah sini ada 1. Jadi cikgu akan letak 2 dekat sini. Macam tu. So berdasarkan eksperimen ni, selalunya kuantiti yang kita akan ukur adalah ini, gas hidrogen ni. Sebab kita boleh ukur gas hidrogen melalui susunan radas yang penyesaran air. Cikgu tak lukis lagi penyesaran air, tapi gas ataupun kuantiti hasil yang kita akan measure adalah gas hidrogen. Jadi kalau kita nak tulis, by definition yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah perubahan, yang ini kita gantikan dengan E si badu. Hasil ni kita gantikan kepada gas hidrogen per unit masa. Bila nak eja, per unit masa. Ini just formula. Okey, tindak balas yang kedua, cikgu terus pergi kepada soalan dulu, memandangkan ini dengan ini sama. So dalam soalan, okey, dalam soalan dia cakap, mula-mula kita ada 0.2 mol serbuk zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik yang berlebihan. Maksud dia awal-awal
sebut zinc, zinc eh, kita ada 0.2 mol. Okay, so soalan cakap selepas 30 saat. Okay, selepas 30 saat dia kata didapati 0.05 mol zinc tertinggal sebagai baki. Maksud dia selepas 30 saat masih ada 0.05 mol yang tak bertindak balas. Yang tak bertindak balas. Bertindak balas. Okay, so soalan cikgu, berapakah mol zinc yang bertindak balas? Awal-awal kita ada 0.2, last kali balance ada 0.05 mol yang tak bertindak balas. Soalan cikgu, berapakah yang bertindak balas dekat sini? Cuba komen dekat cikgu kat bawah. Kita nak tambah ke, kita nak tolak ke, kita nak ambil apa? Mula-mula kita ada 0.2 mol, lepas tu yang tinggal adalah 0.05 mol. So berapakah mol zinc yang tak bertindak balas? Okey, Sarah Syafiqah daripada SMK, SMJK Kuang Hua. Siti Syuhada daripada SMK Sri Lalang. Jauh ni. Okey, so awal-awal kita ada 0.2, last kali yang tinggal adalah 0.05 yang tak bertindak balas. Jadi kita nak mencari yang bertindak balas. Dia tulis ni eh, yang bertindak balas. Kita nak cari yang bertindak balas. Jadi cara dia adalah kita akan ambil 0.2, kita akan tolak dengan 0.05. Jawapan dia kita akan dapat 0. Tekan kalkulator ataupun terus ni je, congak je. Kita akan dapat 0.15 mol yang bertindak balas. So dalam soalan senang je, soalan kata berapakah kadar tindak balas purata? So, bila kita nak kira kadar tindak balas purata, kita kena ambil berapakah kuantiti bahan ataupun hasil. Cikgu tulis kuantiti. Kuantiti bahan atau hasil per dengan masa. So, dalam kes ni, kuantiti kita adalah mol. Bilangan mol. So dalam kes kita ni, yang kita measure adalah bahan, iaitu zinc. Zinc yang bertindak balas. So kita just ambil zinc yang bertindak balas adalah 0.15 mol. Then kita akan bahagikan dengan masa yang diambil, iaitu 30 saat. 30 saat. Okay. So bila tekan kalkulator, ini adalah soalan objektif kan. Bila tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 5·10⁻³ mol dekat atas saat dekat bawah. So ini jawapan dia. Inilah kadar tindak balas. So perlu diingat, bila kita nak kira kadar tindak balas, kita akan kira, dia ada dua method. Sama ada kita akan kira berapa banyak bahan yang bertindak balas bahagi dengan masa, ataupun kita boleh kira berapa banyak hasil yang terbentuk bahagi dengan masa. Cumanya dalam soalan yang cikgu tunjukkan dekat sini, hasil tindak balas dia tak bagi kita, dia tak bagi dekat kita apa-apa nombor. Kita tak tahu berapa banyak hasil yang terbentuk. Okay, information yang diberi adalah bahan. That's why lah kita ambil bahan tindak balas. Okay, alright. Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah eh. Dalam tajuk kadar tindak balas, apa struggle kamu? Apa yang kat mana yang kamu rasa tak tahu? Boleh komen dekat bawah. Pen biru macam tak berapa nak terang. Okey. Okey, sini. Okey, soalan cikgu Badar. Pen biru ada lagi. Okey. So, dalam tajuk kadar tindak balas, okay, ada dua jenis eksperimen yang kamu akan belajar. Yang pertama adalah eksperimen penyesaran air. Dia melibatkan tiga jenis kadar tindak balas. Cikgu tunjuk eh. Okay, yang pertama tadi, kalau cikgu kalau kamu masih ingat, cikgu tunjuk asid campur dengan zinc. Kita akan dapat Zn. Cikgu lanjutkan sikit. Cl2 plus H2. Okay, eksperimen yang kedua adalah kita ambil asid
Okey, tengok sini ni sangat penting. Kita ambil asid, kita campurkan dengan logam karbonat. So bila cikgu kata logam, cikgu ambil zinc. Bila cikgu kata karbonat, logam karbonat. So karbonat formula dia CO3 2 minus Zn 2 plus. Dua-dua tak ada tulis apa-apa. Okey. So arrow kita akan dapat senang je dalam chemistry. Nampak couple, kita pecahkan dia. Tukar pasangan. Alright, sistem butter lah ni lebih kurang eh. Okey, zinc clash dengan merah ni, couplekan dengan merah ni. So kita akan dapat Zn couple dengan Cl. Cl 2 1 sini. Okey, yang tinggal adalah yang ni cikgu dah tulis, yang ni cikgu dah tulis. Yang tinggal adalah COH. Jadi, cikgu akan tulis CO2 plus H2O. Ini hasil dia. Okey. Yang ketiga, tindak balas yang kamu selalu jumpa dalam tajuk kadar tindak balas adalah penguraian hidrogen peroksida. Formula dia adalah H2O2. Ini adalah hidrogen peroksida. So, bila cikgu kata penguraian, penguraian tu maksudnya benda alah tu dia berpecah. Bila cikgu kata bertindak balas, maksudnya benda alah tu dia bertindak balas adalah orang lain. Tapi kalau cikgu kata penguraian, maksudnya dia sorang-sorang dia berpecah. That's why kita terus buat arrow, tak ada tambah-tambah apa eh. So hidrogen peroksida bila dia terurai, dia akan menghasilkan H2O plus dengan O2. Jawapan dia ada kat sini tau. Okay, so cikgu tulis H2O plus O2. Okay, nak balancekan equation, cara dia kita letak 2 kat H. 2 dekat H. So H ada 4, H ada 4, O ada 4, O ada 2 tambah 2, 4. Ini balance kat sini. Okay, so dalam ketiga-tiga eksperimen ataupun tindak balas yang cikgu tunjukkan ni, ketiga-tiga ni dia menghasilkan gas tau. Ini gas. Ini yang cikgu tengah bulat kan. Ini adalah gas. Cumanya hasil dia adalah gas yang berbeza lah. Yang atas ni gas hidrogen, yang ni gas karbon dioksida, yang ini adalah gas oksigen. So, daripada tiga jenis tindak balas ni, macam mana cara kita nak mengira kadar tindak balas ni? Kita akan menggunakan eksperimen penyesaran air. Penyesaran air, tengok cikgu akan lukis kat sini. Ini soalan famous dalam susunan radas. Step yang pertama, kita lukis conical flask, gelanggang cone. Macam tu. Tengok ni eh, yang ni selalu dalam topik ni. Dalam bab 1, kalau soalan kata lukis susunan radas bagi eksperimen ini. Inilah jawapan dia. Cikgu tengah nak lukis ni. Tengok macam mana cikgu lukis. Okey, lepas tu yang ini. Okey, lepas tu kita akan lukis biuret buat macam tu. Buat macam tu. Kat atas ni kita buat macam tiga segi. Segi tiga. Okey, macam tu. Lepas tu kamu buat macam tu. Itu barulah kita cantikkan dia sikit. Then, barulah kita letak macam tu. Okey, cantikkan biuret kita. Kita letak dia punya sengatan dia. Sengatan macam tu. Lepas tu, jangan lupa untuk lukis gabus. Gabus kat sini mestilah berada di luar dan dalam. Jangan buat gabus terpenyek dalam ni. Jadi salah tak pemakar. Sini eh. Macam tu. So kat dalam ni kita akan letak bahan tindak balas kita lah. So labelkan bahan tindak balas kita tu apa. Kalau bahan tindak balas kita adalah asid, labelkan asid HCl. Yang ini adalah zinc. Sini kita akan letak dengan air. So yang kat sini adalah iup. Okey, cikgu explain. Cikgu bagi contoh, kalau soalan naik asid campur dengan zinc. So soalan kata lukis susunan radas untuk kita nak measure kadar tindak balas untuk tindak balas ni. So
kita punya susunan nadas kita macam ni. Sebab apa? Sebab bila kita letak asid dengan zinc kat dalam ni, so bila tindak balas ni berlaku, dia akan membebaskan gas. Tengok tangan cikgu, gas akan naik ke sini, masuk dalam tiub pengantar. So bila gas masuk dalam tiub pengantar, gas akan tolak air ni ke bawah. So berlakulah penyesaran air. Penyesaran air tu ditolak air ke bawah. Dan last sekali, gas kita akan berkumpul dekat sini. Okay, so bila gas berkumpul dekat sini, kita boleh kira lah berapa banyak gas yang terhasil. Then kita akan ambil berapa lama masa yang diambil. Sebab tu kat sini mesti ada jam rangkaian. Kalaulah soalan tukar, soalan tak bagi tindak balas antara asid dan zinc, tetapi soalan bagi dekat kamu tindak balas bagi hidrogen peroksida. Peroksida. So hidrogen peroksida pun sama. Beza dia kita ambil hidrogen peroksida, kita letak dekat sini. So bila hidrogen peroksida terurai, dia macam terpecah, dia akan menghasilkan air dan gas oksigen. Maksudnya gas akan naik ke atas ni. Sama juga proses dia, dia akan tolak air tu ke bawah dan dia akan berkumpul dekat atas ni. Okay, so tak kisah sama ada soalan tanya 1, 2, 3 asid campur logam, asid campur logam karbonat ataupun penguraian hidrogen peroksida. Susunan radas yang kamu kena tulis, lukis adalah macam ni. Dan maksud kadar tindak balas, kalau dia kata berdasarkan eksperimen, kamu just tulis ikut yang cikgu tulis ni. Tapi tulis dalam bentuk ayat. Cumanya contoh, soalan bagi yang dua. Soalan dua dia kata, berikan maksud kadar tindak balas. Jadi kita akan cakap kadar tindak balas adalah eja, adalah perubahan isi padu gas karbon dioksida per PR, unit masa. Okay, kalau dia tukar hidrogen peroksida, kamu just tukar nama hasil dia lah. Gas oksigen. Cikgu tulis kat sini. Kadar tindak balas adalah perubahan. Perubahan apa? Okay, disebabkan kita yang kita kira adalah isi padu gas. So, kuantiti ni cikgu tukar dengan isi padu. Isi padu gas apa? Gas apa yang terhasil? Kalau soalan ni gas oksigen. Lepas tu per unit masa. Ini kalau soalan tanya apakah maksud kadar tindak balas berdasarkan eksperimen. Okey. So cikgu rasa itu je. Ada soalan ke? SMK Majake Papar. Khairul Datu Rolesto. Hai, lama tak nampak dia kan? Okay, so itu je. Cikgu ada slot dengan pelajar-pelajar OTC sekejap lagi. Pukul 8.30. Pelajar online tutorial class. So, thank you sebab menonton. So, sesiapa yang nak exam untuk March test boleh kongsikan dekat cikgu dekat bawah bilakah tarik exam kamu. So, cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok yang menonton video ni, komen dekat bawah bilakah tarik ujian March untuk kita sama-sama prepare dan kita dapat score kita punya exam. Okay, itu je. So, thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam next session.